bandara, mau siap-siap, mau bentar lagi tuh jam 6. Kita take off-nya tuh jam 18.30. Jadi kita mau masuk dulu buat check-in. Check-in udah deh, buat ngecek imigrasi segala macam. Terus kita tinggal nunggu di tempat boarding. Langsung ikutin aja kita langsung yuk. Dalam. Gimana Bu, aman? Aman. Capeknya ada. Hampir telat ya? Hampir telat. Gara-gara capek? Gue edit tadi. Hai. Mau mana, Jong? Malai. Mana duduk mana? Apa? Silakan. Kita sekarang udah di Malaysia. Sekarang kita mau mau karantina dulu lah. Oke, sampai jumpa. Dadah. Halo guys, jadi kita udah di Malaysia. Tempat diadakan pembelajaran ini. Jadi kita tuh offline main di Malaysia. Dan kali ini gue sekamar sama Sang Adam. Nih bangun Sang, woi udah pagi. Udah pagi tuh. Sebenernya udah siang sih jam 10. Cuman di sini tuh kayak masih pagi. Cuman ya udah siang. Dan kali ini kita tuh lagi di karantina. Kita pokoknya sebelum bertanding nanti kita lagi di karantina nih. Gua masang di sebelah kamar sebelah ada Asama Koriki, terus sebelah lagi ada Aco sama Bang Mor. Voldemort. Aco itu Voldemort. Jadi kita di sini harus karantina. Enggak boleh kemana-mana, keluar kamar, keluar hotel. Makanya kru RRQ juga enggak bisa buat datang ke hotel tuh buat vlog tuh nggak boleh, nggak diboleh meninggal ketat, kita harus dijaga nggak boleh kemana-mana, karantina sampai nanti pertandingan dimulai. Makanya kita di sini buat vlog sendiri-sendiri. Ya nggak Sang? Dadah. Oke, jadi di sini gue bakal ngasih tahu tempat kita selama karantina di Malaysia. Gue bakal room tour kamar mulai dari depan. Let's go. Mulai dari depan kiri ada lemari. Tuh. Ada kacanya juga gede. Ini bisa dipo juga. Nah, ada setrikaan sama tatakannya, menjaket Eko. Di sebelah kanannya ada berangkas, sama ada ini tempat buat naro laundry lah, itu di sebelah kiri. Tuh, ini ada berangkas juga. Nah, di depan sini ada kayak buat bikin teh, bikin kopi, air panas. Tuh, di sini juga ada menunya juga. Harganya Rp28. Sini ada obatnya si Eko nih, buat susu. Sama di bawah ada minuman, buah-buahan, aqua, kopi, segala macam, teh. Tapi yang dingin teh. Tuh. Nah ini lemarinya, lacinya kosong. Gak tau buat sendok kali mungkin nih. Tunggu apa? Tuh. Sini kiri ada tong sampah. Tempat naruh sepatu, sepatunya Eko, sepatu gua. Dan ini TV. TV-nya lumayan gede sih. Tuh, ini ada snack-snack gitulah. Ini ada koper gua.
itu ada mini office gitu, itu ada bekas sarapan dia juga tuh. Dan ini kasur, ini si Eko lagi di dalam selimut ya. Ini kasur, ada colokan juga di tengah buat ngecas. Di sini ada barang-barang pribadi kayak obat-obat, dompet, parfum, paspor, headset segala macem. Kalau punya Eko ada di sana tuh. Di sini ada sofa buat lihat ke jendela. Kita lihat pemandangannya langsung ke jalan tol pemandangannya, jadi kelihatan semua mobil-mobilan itu. Di sebelah kanannya tuh ada gedung-gedung. Dan ya paling segitu aja sih guys. Ini nggak tahu nih ada ruangan kecil buat apa ini tuh. Di sini ada perlengkapan yang dikasih sama MPLC, hanya kayak tisu, hand sanitizer. Duh, mau fokus. Itulah pokoknya hand sanitizer, disinfektan tuh biar mematuhi protokol kesehatan guys. Ini sih isinya baju kotor gue ya, ini barang-barang perlengkapan pribadi gue, kos kaki apa segala macam, tisu, oh ini obat jerawat, power bank, ya pokoknya ini barang-barang pribadi semua lah. Tuh kayak gitu guys. Oh ini ada kaca. Tadah, atas gue ada lampu, tapi ini nggak bisa nyala kayaknya. Ya segitu dulu room tournya, jangan lupa saksikan keseruan kita terus di Malaysia selama PMPLC ya. Dan juga jangan lupa dukung tim RRQ di PMPLC ya. FIFA RRQ.